Berapa jumlah sapinya, Bu? Ada 7. 7 ekor. Ini dijual enggak ini? Enggak. Untuk dibikin apa? Susu atau apa? Susu. Sehari berapa liter biasa perannya? Kalau ini kan perasnya ada 4. Anu terkadang ada 40, 35. Itu per ekor? Enggak. Satu ekor sapi berapa liter? 10. 10 liter? Iya. 10 terkadang ya 9. Per liter harga? Berapa? 5.000. Alhamdulillah. Terus susunya dibawa kemana? KUD Jatinom. KUD Jatinom? Iya. Oh. Susu sapi murni mundur. Jaaa! Selamat siang, Mbak. Siapa namanya, Mbak? Ibu Sri Mulyani. Usia berapa tahun ini? Udah lama sekali. Usia berapa tahun? Oh, dengan? Usia 45. Ini RT berapa? RT 14. RW? RW 7. RW 7 berlapan? RW 7. 7. Terus ini dukuhnya, tilang namanya? Dukuh Munduk Idul. Ini ternak sapi udah berapa tahun? Udah lama, Mas. Udah dari... Menikah? 25 tahun. Telah menikah sama suami? Iya. Siapa nama suaminya? Ngatimin. Ngatimin. Kerja di mana? Sekarang lagi Ngluku. Oh, Ngluku di sawah. Iya. Ini tadi berapa ekor? 78 ekor. 7. Itu satu hari ada berapa? Susu seperan berapa satu liter? Satu ekor, ya 10 liter kira-kira. Satu ekor? Iya. Berarti kalau yang diperah berapa ekor? 4. Oh, 4? Iya. Berarti 40 literan ya? Iya. Dijual di mana? Dijual di KUD Jatinom. KUD Jatinom. Tadi Mbak dikunjungi istri Wakil Bupati Klaten, Ibu Endang Yogadai. Gimana rasanya? Senang nggak tadi? Senang sekali, Alhamdulillah. Belum pernah kesini? Nggak nyangka. Belum pernah. Nggak ada persiapan kan kedatanganan ya? Nggak ada persiapan, karena nggak dikasih tahu. Oh, itu kalau merasuk jam berapa merasuk susunya? Kalau siang itu jam 2, kalau pagi jam 5. Oke, siap. Makasih ya. Semangat. Iya.
sakit barbe ketemu Mas Hakim ya. Iki saiki dinane apa? Dino Senin. Ngerti pora? Ning desa Mundu Kecamatan Tulung. RW-ne RW iki nang RW 8 ya. Kebetulan di Mundu ini ada produk susu. Susu sapi seger. Nah, iki sing tak ombe iki susu jahe. Kelompok KBT Ngudi Makmur ya. Mantap. Tak ombe sik ya. Ngombe susu nambah imun. Kowe ora percaya mrene ya ya. Cari Pak Lurah suruh nganter ke sini ya. Bismillah. Menteng godokan ini maknyus loh, mak seruing-seruing piye loh, seger enak kata ya. Mantap ini produknya desa Mundu kondangnya memang Mundu kampung susu. Wah, esok kayak susu dingu permen susu kok sebab susu rapot coyo 80% warganya desa Mundu iki apa ternak sapi perahan rapot coyo merene ya bukti ke ini jelali ngombe susu ya. Tapi pindu, kini yuk kebak durian. Duriannya wakil banget ini ya. Rapat saya tanya teman-teman sini Mundu. Setiap rumah punya pekarangan, mesti tandurnya apa? Durian. Ini pas mancing-mancingnya siap-siap panen ya. Ini nerennya jelali. Oh, juga gratis loh, bayar. Ram bayar pingsan petani ini. Bismillah. Bismillah, aku tanda lagi bupati. Bu Endang juga daya, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Klaten. Ini monitor evaluasi ya, Pok Jatiga di Samundu. Semangat ya, merdeka.